Halo anak-anak semua, kita bertemu lagi di MTC 2021. Nah, bosan di rumah aja. Ibu Tara punya solusi nih. Daripada bosan di rumah, yuk kita ikutan lomba MTC 2021 yang diselenggarakan oleh SD Maria Bintang Laut. Ada apa saja sih? Nah, yang pertama ada lomba TikTok, ada lomba deklamasi puisi, ada lomba ngadongeng bahasa Sunda, lalu ada lomba nursery rhymes, dan ada lomba singing English song. Lalu ada juga lomba menyanyi bersama keluarga. Dan yang terakhir, ada lomba buat daily vlog. Wah, rame-rame ya. Makanya daripada bosan di rumah aja, yuk anak-anak kita ikutan lomba MTC 2021 ini. Nah, adapun syarat dan ketentuannya, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Hera. Dan juga ada ketentuan khususnya dari setiap lomba akan dibacakan oleh setiap panitia. Cekidot. Terima kasih Bu Tara. Perkenalkan dengan Ibu Hera. Ibu Hera akan menginfokan kriteria lomba umum. Pertama, mengisi link pendaftaran di bawah ini. Kedua, membayar uang sebesar Rp15.000. Kemudian akan ditransfer melalui rekening bank BCA. Ketiga, bukti transfer dikirim pada link form pendaftaran. Keempat, boleh menggunakan aksesoris dan kostum sesuai dengan lomba yang diikuti. Kelima, peserta mengirimkan hasil lomba video melalui cloud yang sudah disediakan oleh panitia. Keenam, launching lomba tanggal 11 Oktober 2021. Hasil lomba dikumpulkan paling lambat tanggal 23 Oktober. Penilaian hasil lomba dilaksanakan oleh juri pada tanggal 25 Oktober 2021. Pengumuman pemenang lomba akan diumumkan pada tanggal 30 Oktober 2021 pada saat puncak acara MTC via Zoom Meet. Silakan memposting hasil video di Instagram masing-masing, tidak di private, dan tag ke akun SD Maria Bintang Laut. Ke-11, wajib memakai hashtag lomba MTC 2021 Keluargaku Inspirasiku. Posting hasil video tetap ditampilkan selama periode lomba sampai pengumuman pemenang. Pemenang lomba mendapatkan trofi, sertifikat, beserta uang pembinaan. Terakhir, terdapat satu juara favorit diambil dari setiap lomba dengan jumlah like terbanyak di sosmed Instagram kalian. Anak-anak, ajak teman-temannya sebanyak mungkin untuk nge-like hasil lomba kalian. Keputusan juri mutlak tidak dapat diganggu-gugat. Terima kasih.